Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo, halo, hai, hai. Hari ini Ninit masak tumis goreng rimbang yang Ninit ambil dari kebun Ninit di rumah Batam Ninit ya teman-teman. Ini hasilnya semua Ninit dah cuci. Ini petai Ninit belah dua dah dicuci satu bungkus. Ini cabai hijau dah diblend, bawang merah 6 biji, 1 siung bawang putih yang kecil. Ini tumisan untuk bawangnya, bawang merah. Ini apa namanya, ini ikan teri ya teman-teman. Semua Ninit dah cuci ya teman-teman. Nanti tinggal menggorengnya aja teman-teman. Nah, ini bumbu-bumbunya dulu. Nah, alhamdulillah Ninit dah sehat hari ini. Dah keluar keringat. Gak susah, gak payah makan obat-obat nombor teman-teman. Kalau Ninit demam, Ninit jarang makan obat. Tidur, selimut badan. Kalau dah keringat, alhamdulillah sehat hari ini teman-teman, bersyukurnya Ninit. Nah, hari ini Ninit dah mau masak ini ya teman-temannya. Tripod Ninit dah rosak, lupa kemarin beli di Batam. Karena di Batam kemarin Ninit dah merasa badan panas ya teman-teman. Sampai di Singapura 2 hari Ninit sakit teman-teman. Alhamdulillah dah sembuh hari ini. Segar bugar Ninit hari ini teman-teman. Walaupun suara belum kayak biasanya teman-temannya. Nah, ini petai, satu bungkus, satu paket. Ini bawang merah mau tumis. Ini rimbang itu santri ya teman-teman. Nah, ini cabai hijau ini double ya teman, daging sana. Ini akan goreng dulu ya teman-teman. Ini goreng ini dulu teman-teman. Lepas ini Ninit goreng petai atau petai dulu, terserah dulu nanti teman-teman. Ini terakhir, nanti terakhir ini baru tumis bawang, baru masukkan ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita panaskan ini dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita goreng petai dulu ya. Ninit dah cuci semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng petai dulu lah teman-teman. Baru nanti goreng ikan teri ya. Sambung tak ada teman-teman. Kalau ada sambung enak juga nih teman-teman. Goreng dulu teman-teman. Nanti goreng ini nomor 2. Terakhir baru ditimbang ya teman-teman. Baru tumis bawang, baru cabai. Ada telur ikan teman-teman, tapi nanti lah kalau Ninit masak Ninit kena kasih bumbunya dulu teman-teman. Nah, telur ikannya teman-teman mati keras, Ninit lembutkan dulu ya. Ini harganya $5.54. Taruhlah $60.60 lah di Indonesia teman-teman. Ini ada mungkin 4 lah, 4 telur ayam, telur ikan ya teman-teman. Nah, ini dia, kena lembutkan dulu, kasih bumbu baru digoreng nanti teman-teman. Tapi telur ikannya anak-anak tak makan ya, makan Ninit sama suami aja teman-teman. Makannya beli satu kotak ni dah, satu paket ni dah cukup lah teman-teman. Anak-anak tak suka. Ini teman-teman, ini garing sama ini teman-teman. Aromanya mantap teman-teman. Ini cekinya ya. Kita selesai ikan teri nya teman-teman. Kita ikan bilis ya, kalau Indonesia ikan teri namanya teman-teman. Disini udah digaring kena angin. Oke, kita goreng rimbang selayang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rimbang ini banyak kegunaan kalau untuk masak ya teman-teman. Pakai pucuk ubi, gulai pucuk ubi, gulai nangka, kasih selayang untuk cantikkannya. Kacang panjang pun enak juga, pakis lagi teman-teman. Pakai sambuang, oh sedap ya teman-teman. Pakai ikan teri apa, ikan tukai itu teman-teman, oh enak ya teman-teman. Selayang aja teman-teman. Ya, dia garing teman-teman. Ini coba dulu. Masih panas ya. Garing teman-teman. Nah, selesai teman-teman. Setelah itu kita tumis bawang. Kita tumis bawang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
teman-teman, kita masukkan cabenya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aromanya wangi. Kurang minyak sama sama teman-teman. Apinya jangan terlalu besar teman-teman. Nanti jangan lupa kasih garam, penyedap rasa, masako, rasa daging. Nanti kalau udah dingin dikit cabenya, kita salin. Nanti baru kita masukkan ke dalam wajan. Jadi cabenya garing, biar nggak lembek ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masukkan ya, udah dingin cabenya, biar ikan tirinya nggak lembek ya teman-teman, dia tetap garing. Jadi campur semua teman-teman. Nah teman-teman, ini hasilnya teman-teman. Nanti ini salin ke wadah teman-teman. Nah itu dulu video Ninit ya. Ninit akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Nah ini cabenya. Jadi banyak dapat cabenya teman-teman. Nah, oke, bye bye semuanya.